Pentolan band Geisha yang tidak lain adalah wanita yang akrab disapa dengan Momo menyempatkan waktunya untuk mendatangi sebuah acara yang sengaja dibentuk oleh para penggemarnya. Dan kedatangan Momo sekaligus meresmikan fanbase tersebut di mana mereka adalah para penikmat dan penggemar karya-karya dari wanita asal Pekanbaru ini. Seperti apa acara yang dibuat untuk pelantun lagu Lumpuhkanlah Ingatanku ini? Let's find out. Hi good people, aku lagi meluangkan waktu sebentar sebelum nanti malam perform dan aku bersama Momo Lovers. Ikutin kegiatan aku dan Momo Lovers hari ini. Oh ya, hari ini jadi Momo Lovers, fanbase-nya Momo minta diresmin ya dan minta disupport penuh sama aku. Jadi hari ini aku memang benar-benar ngeluangin waktu banget untuk ini. Karena mereka juga udah mintanya udah dari jauh hari ya. Buat aku pribadi sebenarnya fans itu bisa dibilang juga sebagai jati diri juga ya. Maksudnya di mana kita berkarya dan kita punya penggemar. Ya, istilahnya ya aku dan mereka bisa dibilang punya hati yang sama, kita sehati gitu, di mana karya-karya yang aku persembahkan selama ini dan mereka memperhatikan gitu. Menyempatkan waktu di padatnya wanita pemilik nama asli Narova Morina Sinaga ini tentunya membuktikan ada tujuan yang ingin dicapainya. Lalu sebenarnya apa tujuan dari terbentuknya Momo Lovers ini bagi Momo sendiri? Lebih intim sih sebenarnya sama mereka yang memang benar-benar memberikan perhatian dan tulus gitu. Kalau sebelumnya kan Geisha ya, di mana kadang juga kalau Geisha manggung di mana gitu, memang sih setiap kota itu selalu ada aja yang nyamperin kita ke bandara. Cuman kan tidak seintim ini. Terkadang kita capek, kita cuma ketemu di bandara and then say hi, foto, udah istirahat, kadang seperti itu. Karena aku pernah bilang aku kepengen punya fanbase yang gak cuman fans dan ketemu kita cuman foto-foto and that's it gitu. Gak pengen, aku pengennya kalian itu punya sesuatu yang continuity yang bisa kalian perbuat, gak? Tapi dalam satu wadah Momo Lovers gitu, dimana aku juga akan mendukung apa yang mereka lakukan. Ya syukur-syukur aku bisa membantu gitu, apa yang bisa aku bantu ya, memberikan mereka motivasi lah untuk bisa berkegiatan gitu. Selain mereka juga satu sama lain akan banyak teman jadinya. Terima kasih good people, dah.